Pemirsa, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar kembali mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak, termasuk diantaranya adalah dukungan dari Din Syamsuddin, mantan ketua PP Muhammadiyah. Sementara itu dalam safari politiknya di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Bacapres Anies Baswedan selain bertemu simpatisan dan para pendeta juga berkesempatan menikmati kopi khas Siantar. Bekal calon presiden Anies Baswedan Jumat pagi masuk ke salah satu kedai kopi yang terkenal di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kehadirannya untuk berdiskusi dan berdialog langsung dengan warga Siantar, terutama para tokoh agama termasuk pendeta, mengenai keadilan dalam kepemimpinan negara. Dalam dialognya, Anies berharap peran para pendeta dalam rangka Pilpres tahun ini tetap kondusif dan aman, serta berjanji untuk bekerja keras dalam dukungan isu-isu keadilan di masyarakat. Di sini tengah malam, kami di depan tempat kami menginap. Sementara bakal cawapres Caimin menyambut kehadiran Din Syamsuddin yang datang bersama sejumlah tokoh dan ormas Islam ke kantor DPP PKB di Jakarta. Din Syamsuddin bersama rombongannya ini untuk memastikan dukungannya terhadap pasangan bacapres Anies Baswedan dan bacawapres Muhaimin Iskandar. Tim Liputan melaporkan.